manjir punya tiga rupiah nggak boleh, tiga raja nggak boleh, kau rupiah, kau yang kena rupiah, kau boleh mereka, yang kau boleh besar. Kayak berdua yang sihir, ya lah, dah yang sihir, dah masalah kau putih lah yo, ya nanti ya punya, mana je yo je, mana yo, mana yo je nanti kau belum rumah cuma dekat cuma putih kat tu. Untuk ini nak cara yang terbaik Islam. To, alhamdulillah bila syukur rajim bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Rasulullah di ketika ada ketemu rumah ada baca bismillah pada haji temu. Di ketika ada tujuh buta tu bismillah pada haji temu. Di ketika ada mahu itu baca putra. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubsi wa khaba'is wa ahli tanil ahli talab. La'anta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim wa laddallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dia adalah buat ampun ni karena jadi nak awak jawab. Ya, jadi ini mau menuju ke sebuah kampung yang namanya Kampung Alur Sepoi. Saya diundang untuk merukyah. Jadi ada sekeluarga yang terkena sihir. Jadi beliau mengundang saya untuk merukyah. Ini perjalanan menuju ke Alur Sepoi, yaitu ke kampung di tengah-tengah hutan. Perjalanan dengan bot, kemudian diiringi dengan murid saya yaitu Ustaz Adri. Ya. Inilah suasana di kampung apa namanya? Gayo. Ya, Gayo. Ya, ini di kampung Gayo. Kami akan menuju untuk merukyah insyaallah dengan berkat ilmu guru-guru saya, yaitu ilmu rukyah yang tersambung kepada Nabi Muhammad daripada guru-guru saya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada orang sakit dan kepada jin yang mengganggu orang tersebut. Amin. InsyaAllah.